أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله لapangkanlah hati-hati kami ya Allah وحسن أخلاقنا وآدابنا يا الله وكفرقلقلah أخلاق kami dan adab-adab kami ya Allah وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal-ilma, Ya Allah, Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal-hikmata wal-akla, Kau rezekikanlah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang pertama, yang saya hormati dan semuliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, seluruh para pegawai dan jawatankuasa surau, yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama seperti biasa kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita teruskan lagi pembacaan kitab yang kita baca sebelum daripada ini. Cuma saya nak ulang sedikitlah tuan-tuan dalam 1-2 minitnya bahawa kitab yang kita baca ni pada asalnya kita baca kitab hikam. Kemudian saya minta izin dengan Fadil Ustaz Hashim dengan apa pengurusi dia. Oleh kerana kitab hikam ni dia ada satu perbahasan kalau kira-kira mutawasit pertengahan. Tahap pertengahan berkaitan dengan tauhid dan tasawuf. Jadi saya minta untuk saya baca satu kitab sebagai suatu kitab permulaan ke arah kita mendalami kitab hikam tu walaupun kita dah baca tuan-tuan sekaliannya tapi saya minta untuk saya bahaskan kitab ni dulu dan saya ringkas-ringkaskan perbahasan itu dan kitab yang saya bawa ni iaitu kitab yang bahas berkaitan dengan dua sudut tauhid. Satu dibahaskan dari sudut tauhid nazari. Tauhid yang kita bahaskan secara teori nazari dalam bahasa Arab untuk kita fahamkan akal kita berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua dalam kitab ini juga dibahaskan secara ringkas yang dinamakan tauhid, perbahasan tauhid secara amali, ya, penghayatan dalam kehidupan kita. Bukan kita bahagi tauhid. Kalau yang bahagi tauhid sampai tiga itu yang lain punya tuan-tuan ya. Yang lain punya. Kalau kita nak kata tidak dibahas dalam tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang ni sudut perbahasan secara teori, nazari, akal. Yang keduanya secara amali, praktikal. Cuma ada juga orang istilahkan tauhid amali ni ialah tauhid tasawuf. Ada pihak tak nak terima tauhid tasawuf. Tak apalah tuan-tuan kita sebenarnya, sebab tu tak payah kita bincang. Cuma perbincangannya bila mana bahas pasal tauhid, yang pertama sekali sudut akal. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab karangan ulama-ulama usuluddin, kitab apa risalah tauhid, jauharatul tauhid, akidatul awam, yang kita baca matan akidatul awam Imam Marzuki tu, yang tu dibahas secara teori. Adapun kalau kita baca berkaitan dengan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, apa lagi tuan-tuan sekalian, yang tu dibahas secara amali. Sebab tu setengah mengatakan dia panggil tauhid tasawuf. Ulama-ulama tasawuf membaharkan tauhidnya bagaimana. Ha, inilah, tak apa wala bagaimanapun, inilah antara yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Sedikit pengulangannya. Baik. Untuk malam ni, tajuk terakhir, kalau saya yakin tuan-tuan masih ingat lagi, kita bahaskan berkaitan dengan tajuk merasai kewujudan Allah dalam diri kita, dalam hati kita. Dari sudut rasa. Dan pernah saya tanya tuan-tuan sebelum daripada ini, bukan sebelum daripada inilah, 5 bulan yang lalu ke 6 bulan yang lalu. Kalau masih ingat. Dalam hati tuan-tuan ada rasa tak? Sudah tentulah ada rasa. Hati tempat terbitnya rasa. Tuan-tuan ada rasa tak dalam hati tuan-tuan? Kewujudan isteri dalam hati tuan-tuan. Ada rasa tak?
Sudah tak ada dah isteri dalam hati tuan-tuan. Ingat saya tanya dulu. Ada. Bukan setakat isteri dalam hati ni. Anak-anak, harta benda, kehidupan kita. Bahkan kenangan manis. Ada tak kenangan manis? Di mana kenangan manis itu? Di hati. Kenangan manis pasal apa tuan-tuan? Tak payah cerita lah ya. Sebab masing-masing ada kenangan manis. Tapi ada orang kenangan manis hidup dia dengan ayah dia dulu. Ada satu kenangan manis yang terpahat di hati. Dari sudut rasa. Seronok sangat tuan-tuan. Kalau Allah boleh ulang balik peristiwa itu. Ya. Sebab tu tuan-tuan saya sebut bahawa kalau peringkat tuan-tuan haji ni rasa pernah hidup susah tuan-tuan ya. Senang daripada awal tu. Susah. Zaman-zaman tuan haji. Zaman saya sempat susah. Ustaz sempat rusak hidayah. Dia lahir daripada keluarga yang sudah senang lidah. Ustaz macam mana Ustaz? Pernah susah. Tapi kenangan susah ni dengan ibu dan ayah ni, saya lah tuan-tuan. Saya ni anak yatim dulu-dulu lah. Sekarang pun lagi lah. Dua-dua tak ada yatim piatu. Anak yatim tuan-tuan susah. Duduk dengan mak. Ayah tak ada, meninggal. Bahkan mak terpaksa kerja, duduk dengan ni moyang-moyang. Bukan nenek, datuk tak moyang. Tak apa, nak cerita je. Kalau Allah tanya, nak lagi tak hidup macam tu? Rasa nak lagi. Sebab walaupun susah, ada kenangan manis. Betul tuan? Saya tak nak dah. Kalau Allah bagi pilihan, rasa ya Allah, kalau seandainya boleh berulang peristiwa yang dulu dengan mak dulu, dengan ayah dulu, susah tapi ada satu kenangan yang indah dalam hidup kita. Sebab tu kita sampai menangis, terkesan dalam hati kita. Baik, kalau makhluk-makhluk itu ada dalam hati tuan-tuan, rasa wujud. Setelah rasa wujud, makhluk itu dalam hati kita, isteri ada dalam hati kita, rasa apa? Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah. Maka kalau boleh, Allah ada dalam hati tuan-tuan. Rasa kewujudan Allah dalam hati. Ingat lagi yang saya bahas sebelum daripada ini. Ya. Sebab itu, tajuk terakhir yang kita bacanya, iaitu, ni tauhid amali. Setelah kita beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa. Allah itu wujud. Kewujudan Allah iaitu Tuhan yang Esa. Maka ada satu tauhid amali dibahaskan secara praktikalnya. Hati saya, hati tuan-tuan hidup dengan Allah. Bagaimana? Merasai wujud Allah dalam diri kita. Rasa wujud Allah. Tahu wujud Allah itu satu bab. Ya. Tahu dan yakin Allah itu ada. Wajib Allah itu ada secara akal. Kalau Allah tak ada, tak akan ada semua yang ada ini. Tak akan wujud semua yang wujud ini. Maka Allah itu wajiban wujud. Wajib ada. Secara akal pun wajib ada. Tuan-tuan, sesuatu yang kita lihat di hadapan mata kita, ada yang benda yang dicipta, maka akal kita mesti mengatakan mesti ada pencipta. Wajib ada pencipta. Kereta, rumah, jambatan, apa yang kita tengok depan mata kita yang ada, wajib mesti ada pencipta dia. Tak ada dengan sendiri. Mustahil. Mustahil ada satu benda sendiri. Maka sebegitulah alam semesta yang ada ini, yang indah ini, yang tersusun ini, yang terancang ini, yang teratur ini, sudah tentu ada pencipta dalam akal kita. Maka kita faham tak? Mesti ada pencipta terhadap sesuatu yang telah dicipta. Ya. Ada rasa tak? Faham-faham rasa. Allah itu ada? Ada. Ada rasa kewujudan Allah. Setelah Allah itu wujud, dengan rasa kita pada hati kita, maka Allah itu berkuasa. Ada rasa Allah itu berkuasa. Tahu Allah berkuasa, takkan mungkin yang tak berkuasa mampu mencipta seumpama ini. Mesti yang amat berkuasa mencipta alam semesta ini. Tapi ada rasa tak kekuasaan Allah itu? Okeylah tuan-tuan sekalian ya. Okey, itu sudah kita bahas. Baik, malam ni kita nak bahas balik kembali pada pemahaman akal. Kemudian kita pindah pada pemahaman hati. Dalam bab yang kedua iaitu sifat kidam. Sifat kidam. Apa makna kidam? Yang selalu kita terjemah sedia kala. Allah itu wujud. Wujudnya Allah, wujud yang sedia kala. Apa makna wujud yang sedia kala? Iaitu tiada permulaan bagi kewujudan Allah. Kalau tuan-tuan pernah belajar matan akidah Tahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dulu hafal lah dulu. Dulu memang wajib hafal lah tuan-tuan. Kalau tak hafal memang kena. Kena rotan. Ya. Apa subhanallah, apa sampai orang panggil apa, sampai kita pejam mata pun boleh kakak, kita tutup telinga boleh jadi. Saya ingat dulu, Tuan Guru Haji Daud. Tapi ni bahasa Arab. Tapi bahasa Arab ni kita ingat je lah. Ya, bahasa Arab dia masuk lepas Isyak, pukul 10 tu masuk dia masuk. Masuk dalam kelas kita.
Tuan guru masuk, dia bukan masuk nak mengajar, masuk nak tanya. Orang mengajar orang lain. Tuan guru dia masuk, ni contoh tasrih, tuan-tuan tasrih saya nak cakap dulu lah, tapi dia melekat sampai hari ni sebab kegerunan tu, ketakutan tu. Dia datang-datang dia tengok, malam ni malam apa? Saraf tuan guru, ilmu saraf. Apa malam ni? Tasrif. Dia pun tak tahulah, dia pun tak Zahaba. Kita zahaba. Okey, lepas. Nasara. Faham kena buat. Dulu, zaman dulu. Termasuklah hafal matan akidah tahawiyah. Masa duduk pondok tu, masa muda-muda. Akidah tahawiyah ni, kata kalau kita baca dalam bab kidam. Dia kata, Allah Ta'ala ni qadimun bila ibtida'in. Daimun bila intihak. La yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Ini kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan akidah tahawiyah. Siapakah Allah? Qadimun bila ibtida'. Tuhan yang sedia kala, yang adanya bila ibtida'in tanpa permulaan. Daimun bila intihak. Allah ni kekal selama-lama bila intihak tanpa ada kesudahan. La yafna wa la yabid. Allah ni tidak akan fana, tidak akan hancur binasa. Wa la yabid, tidak akan hilang. Wa la yakunu illa ma yurid, dan tidak akan berlaku apa yang akan berlaku ini kecuali mengikut apa yang dia kehendaki. Apa yang sedang berlaku ini kehendak Allah ni, tuan-tuan. Tidak pernah ada satu benda yang terkeluar daripada kehendak Allah. InsyaAllah dalam bab kita belajar dalam bab iradah. Tapi kita baca di sini dulu, iaitu Allah wujud, ya. Wujud bagaimana wujud Allah? Kidam. Wujud secara kidam. Bagaimana kidam itu? Sedia kala. Apa makna sedia kala? Tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Sebab tu Allah tidak boleh ditanya dengan masa. Bila Allah tu ada? Tak boleh tanya bila. Kerana bila tu masa. Masa dengan Allah mana dulu? Masa dengan Allah mana dulu? Allah. Kerana Allah yang mencipta masa. Betul tak? Masa, tuan-tuan, selain Allah makhluk. Ma siwallah makhlukun. Apa makna makhluk? Ma siwallah makhlukun. Selain Allah makhluk. Apa makna makhluk? Dicipta. Maka dicipta dengan pencipta mana dulu? Pencipta. Maka masa tu makhluk, ya. Masa itu makhluk. Masa tu pula terbit daripada apa, tuan-tuan? Yang mewujudkan adanya masa. Peredaran matahari dan bulan. Cuba baca surah Al-Isra. Untuk perkiraan adada sinina wal hisab. Diciptanya bulan. Sebab tu kita orang Islam, kita tanya berapa bulan. Betul ya? Ni bulan apa? Dah berapa hari bulan? Tengok. Orang tak tanya dah berapa hari matahari. Tapi matahari itu sendiri dengan peredarannya untuk mewujudkan siang dan malam, berlakunya satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, satu bulan. Dengan peredaran matahari akan adanya siang dan malam. Siang dan malam itu akan menggenapkan satu hari. Satu hari kira-kira sampai satu bulan. Itulah. Jadi dengan peredaran matahari dan bulan itulah. Tuan-tuan baca surah Al-Isra. Al-Isra lepas surah Kahfi tu. Surah Kahfi dulu ke surah Isra tu? Isra dulu ya. Isra dulu baru Kahfi. Betul tak? Sudah. Subhanallah, tak ingat dah. Kahfi dulu baru Isra. Kemudian Maryam. Surah Maryam. Saya? Sudah tuan-tuan. Kalau Allah tanya akhirat macam mana kita nak jawab? Saya pun tak ingat macam tuan-tuan juga. Ustaz lupa juga. Dah lupa nak macam mana. Tapi tak apalah. Surah Isra. Subhanallah di Asra di Abdi yang kita nak baca tu. Dulu pun hafaz. Akhir-akhir ni tak ingat semua dah tuan-tuan. Ini tak banyak. Subhanallah. Allah betul lah tuan-tuan. Dia bertambah umur ni. Dia berkurang ingatan. Ya tu. So, masalah umur ke masalah kita. Tapi kalau ulama-ulama dulu makin berumur makin banyak ilmu. Makin tua, makin matang ilmu. Kita ni tak tahulah. Tak apalah, biarkanlah tuan-tuan nak buat macam mana. So, Isra' tu dia cerita pasal penciptaan bulan dan matahari. Untuk apa? Adada sini. Sebab nak kira tahun-tahun, bulan-bulan, wal hisab, nak kira hisab perhitungan hari dan sebagainya. Baik. Dengan beredarnya matahari itu dan bulan itu, itulah dikira masa. Maka siapa yang cipta matahari dan bulan? So, ada tak matahari sebelum Allah cipta? Tidak ada. Sebab itulah jawapan kita, Allah tidak boleh diukur dengan masa. Maka wujudnya Allah tidak ada permulaan.
untuk dikira dengan masa. Kerana masa itu ada selepas Allah cipta masa. Allah cipta alam. Okey, selesai tuan-tuan ni, itu kidam. Baik, kita baca di sini. Itu dari segi ta'rif umumlah. Allah itu wujud. Apa makna kidam? Allah itu wujud tanpa permulaan bagi kewujudannya. Dia tidak pernah diwujudkan sebelum tiada. Dia tidak pernah diwujudkan. Kenapa? Kerana dia yang mewujudkan. Okey ya? Bahkan Allah wujud tanpa dibatasi oleh ruang lingkup waktu dan tempat. Kerana tempat itu sama juga dengan masa. Kerana tempat itu dicipta dengan masa sama. Tempat itu di mana? Di dunia. Tempat itu di mana? Di alam semesta. Nah, maka Allah wujudkan alam ini dengan bulan, dengan bintang, dengan makhluknya. Maka bermula tempat dan masa. Maka Allah tidak boleh dikira tempat dan masa. Ini yang akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita duk bahas. Sampai sekarang ada satu pihak tak nak aku. Dia nak letak juga Allah di atas langit. Allah kerana Allah atas langit. Kalau kita tanya langit orang kutub utara ke langit orang kutub selatan? Ini lagi sekali nak tunjuk ni tuan-tuan. Ini kalau kita nak hujah sekadar nak tengok dia ni betul ke faham apa yang dia cakap. Ada satu ustaz. Kita bukan nak aibkan dia tapi dia mengajar. Minta maaf lah ustaz ya. Kita kadang-kadang kita tak boleh, kita tak nak tunggu dalam bab akidah ni macam mana nak tunggu. Ada satu tu di dalam bab berkelita ada surau kat situ. Surah apa tu? Dulu tapi sekarang rasa tak ada dah. Dia kata kita tak boleh minta doa dengan orang mati. Dia bahas sebenarnya berdoa di kubur awliya. Kenapa tak boleh berdoa di situ? Dia kata sebab orang mati tak ada manfaat dah. Tapi boleh tak minta tolong dengan orang hidup? Dia kata boleh, orang hidup boleh. Sebab orang hidup masih boleh memberi manfaat. Orang mati dah tak boleh dah. Nak minta tolong, minta doa, minta apa? Sebab dia dah mati. Tak ada manfaat dah. Kita pun tanya. Boleh ulang tak lagi sekali? Orang hidup ada manfaat. Ya, orang hidup boleh bagi manfaat. Orang mati dah tak boleh bagi manfaat. Sebenarnya salah akidah itu. Yang hanya boleh bagi manfaat dengan yang bagi mudarat adalah Allah. Allah yang hanya memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat. Manusia tak boleh sama ada dia mati atau dia hidup. Kecuali kalau Allah izinkan dia memberi manfaat, boleh. Sama ada dia mati pun boleh, dia hidup pun boleh. Contohnya, orang hidup kita boleh dapatkan manfaat daripada dia. Minta bantuan dia. Itu pun Allah izin. Orang mati boleh tak bagi manfaat kalau Allah izin. Kerana Allah yang beri manfaat. Boleh. Mana bukti? Buktinya bila mana Nabi Isra' wal Mi'raj. Kan Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi yang telah mati. Kan? Siapa bagi manfaat kepada kita? Nasihat. Untuk kita dapat lima waktu. Siapa Nabi Musa? Nabi Musa pada masa tu dia nasihatkan Rasulullah. Umat kamu tak mampu 50 waktu. Kamu minta dengan Allah, minta kurang. Maka Nabi pun pergi minta lima. Turun lagi, dia nasihat lagi. Maknanya kita dapat manfaat nasihat daripada Nabi yang telah mati. Orang mati boleh bagi manfaat tak? Boleh kalau Allah izin. Sebab tu kita berdoa di kubur awliya hanya ambil barakah aja, bukan minta dengan dia. Kalau minta dengan dia memang confirm syirik lah. Wahai wali bagilah aku rezeki. Itu memang syirik lah tuan-tuan. Tuan-tuan, tapi saya rasa tak ada lah orang sampai tahap, minta maaf tuan-tuan ya, sampai tahap tak ada akal, sampai tahap tu wahai ahli kubur bagilah rezeki. Dia pun dah mati, rezeki apa. Tapi kita cakap begini. Tapi kalau boleh kita tak bayarlah tuan-tuan. Kalau boleh, tapi kalau kita pergi ziarah, kita angkat tangan ya Allah dengan berkat awliya kamu ini. Ya. Bagilah murahkanlah rezeki aku ya Allah, sehatkanlah tubuh dengan berkat ahli yang soleh ni. Aku minta denganmu ya Allah bukan tapi dengan berkat aku dah ziarah dia dan aku tahu dia ni siapa ni, awliya wali-walimu ya Allah. Boleh tuan-tuan. Boleh ya? Tapi kalau tak nak, tak ada masalah juga. Itulah tuan-tuan. Sama juga kita dengan Allah. Jangan cakap begitu. Tapi cuma saya nak bagi tahunya ialah berkaitan dengan apa yang kita bincang tadi. Boleh insyaAllah ya? Baik. Maka Allah tu jangan kita faham dia adalah terikat dengan masa dan dia terikat dengan. Cuma saya nak tunjuk tadi. Kalau kita kata Allah di atas langit, banyak kali kita sebut Allah. Ni orang kutub utara ni, orang kutub selatan. Kalau orang kutub utara dia mendongak ke atas, maka itu langit dia. Kalau orang kutub selatan, langit dia di sini. Jadi Allah duduk langit orang kutub utara ke orang kutub selatan? Orang kutub utara ada kan? Orang Eskimo ke apa?
Orang kutub selatan sudah tentu dia mendongak ke sini kan? Sebab kaki dia berpijak di bumi di sini. Ke, ataupun bumi bukan bulat, dia kata. Atau sfera. Bumi bentuk sfera. Sfera tu macam telur ayam tu kan? Bulat lah. Jadi maknanya adalah orang kutub utara, ada orang kutub selatan. Tidak, tak akan dibincang utara dan selatan. Timur dan barat. Jadi kalau kita kata, baik, kalau begitu, orang barat ada langit dia. Ada, dia memandang. Ah, subhanallah. Wallahualam tuan-tuan. Jadi, jangan pernah kita kata Allah berada di mana-mana tempat ataupun Allah di mana-mana. Tak boleh juga. Karena di mana-mana itu, tempatlah. Jangan tanya. Nah, sebab tu ada orang dia ada orang ustaz salah cakap. Ustaz, dia kata Allah tak bertempat. Sebab Allah di mana-mana. Akhirnya orang permainkan ustaz tu. Oh, kalau Allah di mana-mana, ya ustaz. Ya, Allah di mana-mana. Dalam lubang tanah ada. Sudah. Tapi bahasa mudah nak bercakap dengan orang awam. Macam tuan-tuan ni okey sebab tuan-tuan duduk, selalu duduk mengaji kan. Orang awam kat luar ni yang mengaji setahun sekali ke? Hari raya dengan khutbah setahun dua kali. Kita kata supaya dia sebab ada seorang, saya pernah sebut di Masjid Negeri tu, lepas tu akak tu seorang telefon. Dia kata ustaz duduk mengajar Allah tak ada tempat. Habis kita nak tahu Allah tu ada ke tak ada, macam mana? Macam kita ada. Tuan Haji, contoh. Tuan Haji mana dia tak? Ada. Dia kat mana ya? Dia kat seksyen 20. Ha. Baru kita tahu dia tu ada. Dia kat mana ya? Dia kat Sabak Bernam. Ni ustaz kata, Allah tak ada di mana-mana. Allah tidak bertempat di mana-mana. Habis kita macam mana kita nak tahu Allah tu ada? Saya kata, dia datang dengan suami dia. Saya ada hal penting ustaz. Tapi saya nak datang dengan suami saya nak tanya berdepan. Dia pergi madrasah saya tanggal 15. Saya kata, akak tahu, akak nak jawapan dia. Betul akak tanya ni, bukan persoal. Betul. Akak tahu bukti Allah tu ada. Macam mana? Ya. Anak kata adanya akak. Ni akak ni. Akak ni dan suami akak ni, inilah bukti kewujudan Allah. Akak jadi dengan sendiri, dengan suami. Tiba-tiba tahu dah ada. Dua, suami dah ada, akak dah ada. Ada kita jadi dengan sendiri. Ibu bapa kita jadi dengan, ustaz saya ada ibu dan bapa. Baik, ibu bapa akak jadi dengan sendiri. Atuk dia. Baik, atuk dia siapa yang atuk paling atas? Nabi Adam dengan Hawa. Ada Adam dan Hawa jadi sendiri. Sudah. Jadi, apakah bukti Allah itu ada? Tidak perlu tahu di tempat mana-mana. Allah itu ada adalah diri kita ni. Bukti kewujudan Allah. Sebab tu dalam Quran, wafi anfusikum afanatum sirun. Pada diri kamu, apakah kamu tak perhati? Kamu tu. Inilah bukti paling nyata Allah tu ada. Ni, berkelip-berkelip ni. Siapa buat berkelip ni? Cuba buat berkelip sendiri. Satu jam nak tengok. Cuba. Tak payah satu jam lah. Cuba buat 10 minit. Pergi kat pasar, berkelip-berkelip. Orang kata, Haji sakit mata ke? Mesti orang kata. Tuan-tuan. Jadi imam. Sampai kata, berkelip-berkelip. Apa khabar Ustaz? Sihat lagi, sihat. Mesti tuan tanya. Ustaz ada masalah ke? Betul kan? Cuma buat berkelip. Habis siapa yang bergerak ke kelipan mata ni? Ada pakai bateri? Ada pakai switch mana-mana? Tekan. Malam bukan malam lagi tutup rapat. Pagi esok, ustaz saya bangun pagi tadi, saya tekan dahi kat sini. Apa yang berkelip-kelip ni? Ada tekan mana-mana? Habis dia jadi sendiri. Tadi dah cakap dah. Ada mana benda? Mana ada benda jadi dengan sendiri? Tak mungkin. Mesti ada yang mengurusnya, yang mencaturnya, yang merancangnya, yang menyusunnya, yang mentadbirnya. Tapi kita ni siapa yang sedang urus dan takbir? Allah. Itu jawapan mudah, tuan-tuan. Tak pening kepala. Tak fikir aku ni siapa yang urus jantung aku ya? Siapa yang gerakkan bergeraknya darah ni daripada hujung kepala kepada hujung kaki ni? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang pump, yang menguruskan jantung tu supaya dia boleh pump? Kecil dia jantung tu tapi dia pump boleh sampai ke hujung kaki darah itu. Subhanallah. Siapa yang urus bila mana kita makan, masuk nasi dengan apa semua sekali, nasi ayam ke apa semua, nasi semua sekali, masuk dalam perut kita. Siapa yang bahagi, yang tu jadi karbohidrat, yang ni jadi protein, yang ni jadi tenaga, yang ni jadi zat, yang ni jadi zat besi, mengukuhkan tulang, yang ni memberi tenaga. Siapa yang urus semua tu? Kita tahu makan dengan buang je, tuan-tuan. Tu kadang-kadang buang pun tak tahu. Ikut suka dia buang. Betul, tuan-tuan. Minta maaf kakak. Kalau kita masuk kat besi tu, dinding-dinding itu ya ustaz, dia bagi. Kita pernah tengok, oh, subhanallah. Ni sampai sekarang kita tahu. Bahaya juga. Kita duduk dalam bas. Nak pergi ke Azhan, Husin. Lalu kot taman.
Kita pun tengoklah. Duduk belak. Dia angkat-angkat kain, angkat jubah. Itu je. Tak pandai nak buang. Maknalah makan pandai ke buang tak pandai. Nak kata manusia ni tahu makan dah buang. Proses dalam tu. Ada makanan kita yang jadi darah. Ada makanan kita yang jadi daging. Ada makanan kita yang jadi tulang. Ada makanan yang kita makan tu jadi oksigen. Ada yang kita makan. Subhanallah. Siapa yang urus? Allah. Kalau tak nak sakit kepada, cakaplah Allah. Orang kafir itu pun kalau tanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yakunun Allah. Kalau kamu tanya mereka, wahai Nabi Muhammad, siapa cipta tujuh planet langit? Siapa cipta tujuh planet bumi? La yakulunna. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam tauqid, nun tauqid. Nun tauqid pula, nun tauqid syaqilah. Sesungguhnya, dia akan jawab Allah. Kerana dia tak nak. Kalau dia jawab dia, mana dulu bumi dengan dia? Ini hurai yang panjang, tuan-tuan rugi masa. Baru baca satu tahun lagi. Kita mengaji jangan panjang-panjang, tuan-tuan. Rugi masa. Kita dah tak ada masa, tuan-tuan. Betul. Allahu Rabbi. Ya, kita risau ustaz dah kan. Kafir ni ramai ustaz mati muda. Subhanallah. Minta maaf lah. Ya, minta Allah panjangkan umur kita sebab apa? Sebab dosa kita banyak. Tolonglah, ya Allah, panjangkan sikit lagi umur saya. Ya Allah, umur aku. Ya Allah, umur kami. Ya Allah. Ya, banyak lagi dosa-dosa kami. Dan ibadah ni tak cukup. Baik. Seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah itu bersifat baharu. Hadis dalam bahasa Arab. Iaitu, apa makna baharu? Iaitu ada permulaan bagi kewujudan mereka. Semua makhluk ada permulaan. Sebab tu sesuatu yang ada permulaan sedang menunggu pengakhiran. Saya ni tunggu apa dengan tuan-tuan? Tunggu akhir kehidupan. Cuma istilahnya mati. Sebelum mati, kahwinlah. Sebelum mati, lahirkan anak perempuan. Sebelum mati, jagalah cucu tu. Sebelum mati, kerjalah. Sebelum mati, makan je lah. Sebelum mati, jalan je lah bagaimana pun. Kalau dah mati, habislah. Tapi mati itu bukan pengakhiran sebenarnya. Pengakhiran yang kita tunggu ialah di dunia. Kita ada permulaan hidup di dunia, berapa ribu bulan, tarikh berapa, bulan apa, kan kita lahir. Mereka kita akan tunggu apa? Tunggu akhir, tunggu mati lah. Tunggu akhir. Tunggu mati. Kerana dunia ni ada pengakhiran. Kerana pun setiap permulaan ada pengakhiran. Tapi maka Allah bangkitkan kita pula. Itulah syukurnya kita pada Allah. Satu-satunya makhluk yang Allah akan bangkit. Tapi kalau kita kata kita lah. Dengan apa? Dengan jin. Kedua-dua lah. Makhluk lain bangkit sekejap, binatang bangkit sekejap. Kalau kambing dia tanduk, kami yang satu lagi yang dia pernah ditanduk dulu, tu selesailah tuan-tuan. Baik, maka mustahil ada permulaan bagi kewujudan Allah. Mustahil. Sampai tahap mana? Mustahil pada akal kita. Sampai tahap mana tuan-tuan kena letak dalam akal tuan-tuan? Kalau takkan Allah tak ada permulaan, mesti ada. Dia cuma dia yang mula-mula. Ya, saya cakap macam tu. Kita ni kemudian sikitlah. Dia yang mula-mula. Mesti dia ada. Mustahil kita kata. Saya tanya Tuan Haji. Anak Tuan Haji dengan Tuan Haji mana lahir dulu? Lahir Tuan Haji dulu lah ya. Bolehkah anak lahir dulu? Mustahil lah tu jawapan dia. Takkanlah. Takkan tak boleh. Boleh lah. Anak lahir dulu sekejap aje. Patut Haji lahir lah. Mustahil. Ah, gitulah maksud saya. Tuan-tuan kena letak dalam akal. Tuan-tuan mustahil pada akal. Allah ada permulaan. Kerana permulaan itu dikira pada masa, masa itu dia yang cipta. Kalau Allah tak cipta masa, tak ada masa itu. Habis Ustaz, kita nak hidup dengan apa? Sama lah orang kata, Ustaz, kalau Allah tak cipta air, kita nak minum apa? Jangan risau, Allah akan cipta yang lain boleh minum. Allah maha bijak. Okay? Itu kalau Allah tak cipta masa, macam mana kita nak cipta? Allah akan cipta yang lain, kita boleh kira, tak ada masalah. Baik, kemudian hendaklah diketahui bahawa setiap sesuatu selain daripada Allah. Setiap sesuatu selain daripada Allah dinamakan sebagai alam. Ya? Dan setiap yang dinamakan sebagai alam itu bersifat baharu. Dia begitu, tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mencipta alam. Apakah alam yang dicipta itu? Makhluk. Kita boleh sebut makhluk, kita juga boleh sebut alam. Macam saya dengan tuan-tuan. Kita ni alam. Alam apa? Alam manusia. Dia ada alam jin. Dia ada alam malaikat. Dan kita ni pula ada alam apa? Ada alam kandungan yang kita lalui. Ada alam bayi, ada alam kanak-kanak, ada alam dewasa. Tuan-tuan tu alam mana sekarang ni? Alam dewasa ke alam tua? Dulu pernah alam remaja dulu ya? Pernah. Alam kanak-kanak pernah ya? Sama lah saya dengan tuan-tuan. Cuma sebab tuan-tuan lahir dulu. Kenapa suruh lahir dulu? Tak adalah tuan-tuan. Sangat saya beritahu. Ini benda-benda yang jangan bercakap ni. Apalah bercakap macam tu. Ya bukan kita minta untuk dilahirkan. Allah yang tentukan kita lahir dulu. Tapi sebenarnya saya dengan tuan-tuan sama tua je. Yang beza umurnya, jasad.
Sebab lahir dulu. Ruh sama. Kan Allah cipta roh dulu di alam roh. Kan di alam arwah tu Allah. Tapi kita bincang macam tu tak bolehlah secara terbuka. Nanti salah faham pula. Saya dengan Tuan Haji sama je. Sama umur kita pada roh. Jasad aja lain sebab lahir dulu. Boleh? Biar macam ni? Tapi tak payah betul. Tak payah bincang macam benda-benda gitu kadang-kadang. Saya dengan Syekh saya, Syekh Yusuf ni. Kita duk tunggu bila lah Syekh ni nak cakap benda yang dalam-dalam. Ilmu yang tinggi-tinggi ni. Syekh saya jarang cakap kadang-kadang dia sentuh sikit pun dia macam nak sentuh. Nak buat wali-wali, awliya-awliya. Dia tak suka. Dia kata, kalau nak cerita pasal karamah awliya memang. Awliya ada karamah. Tapi kita ikut awliya bukan kerana dia karamah. Dia ada karamah. Bukan jangan. Kita ikut awliya itu kerana ajaran dia benar. Kalau seandainya dia boleh terbang pun, kalau ajaran dia tak benar, kita tak ikut. Ini tuan-tuan kaedah dia. Jangan ikut orang tu sebab dia boleh terbang. Kalau macam tu, ikut burung je lah. Dia dah lama boleh terbang burung tu. Lagi lama. Dia baru berapa tu. Tuan hebat boleh terbang ni, mesti tuan guru besar ni, awliya ni. Bila tuan boleh terbang, dia kata baru sebulan. Baik ikut burung. Umur dah 60, baru sebulan boleh terbang. Burung tu 2 minggu dah boleh terbang. Kalau sekadar berjalan atas air, kita nak ikut dia. Jangan tuan-tuan tengok ajaran dia, ajaran apa. Itik dah lama dah tak tenggelam. Itik kan. Itik tu atas air. Ada satu biawak tu yang dia lari atas air. Tak sentuh air tu. Baik kita ikut dia. Dia lagi hebat lagi. Jangan ikut seorang awliya kerana dia boleh terbang. Jangan tuan-tuan ya. Kerana benda tu adalah karamah untuk diri dia. Allah. Masa okey lagi ke tuan-tuan? Boleh lagi ya. 2 minit lagi. Baik, kemudian dari segi dalil. Dalil ni saya yakin tuan-tuan dah amat tahu dah. Surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Apa makna Allah itu tidak? Allah itu wujud tanpa permulaan. Mana dalil Allah wujud tanpa permulaan? Allah sebut dalam surah Hadid ayat 3, huwal awwalu, dialah yang terawal. Apa makna dia yang terawal? Kita baca satu hadis baginda Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ni satu kitab Imam Bukhari, kitab hadis. Selain daripada hadis sahih Imam Bukhari, ada satu kitab yang berkaitan dengan kitab hadis ni, Adabul Mufrad. Nabi dalam satu sabda, Nabi berdoa, Allahumma antal awwal, falaisa qablaka syai. Apa makna, bagaimana nak faham Tuhan itu Tuhan yang terawal? Maka Allahumma ya Allah anta, engkaulah Tuhan al-awwalu yang maha awal. Apa makna yang maha awal? Falaisa qablaka syai'un, tidak ada sebelum engkau sesuatu. Tidak ada. Sebelum Allah ada tak sesuatu? Tidak ada. Dia yang terawal. Termasuklah tidak ada masa. Sedang eloklah tuan-tuan, habislah di situ. Wallahu a'lam. SOP ya. Tidak berhenti. Bulan depan kita baca tauhid amali. Praktikalnya bagaimana setelah kita faham? Hati dan jiwa kita nak rasa bagaimana? Wallahu a'lam. Ada soalan ke tuan-tuan ya? Macam biasalah ya, tak ada. Satu cara nak tutup soalan cepat Ustaz. Sebelum orang bertanya. Guru saya ajar tu. Jadi, kita dah tutup. Fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم يا كريم